Asistennya? Asisten. Asisten pribadi. Benar. Bu. Enggak kuat kan dulu. Emang nih orang top udah. Orang top. Tepuk tangan Pak Andre. Udah lama, Bu. Enggak mau di bubu lagi enggak mau. Panggilnya emang bubu. Bubu. Enggak sih enggak. Pakai R jadi bubur ntar. Mas Tama, terima kasih sudah nyempetin bisa datang di ini sahur ini sangat luar biasa sekali. Silakan mungkin Mas Tama kita ngobrol-ngobrol. Ayo, ya. Titik kopi goti, kopi goti. Apa tadi mintanya? Titi, kopi goti. Oh iya, iya gitu. Itu bukan sedotan, Mas. Bukan sedotan. Nah, Mas Tama ini agak tumben ya. Mas Tama pagi hari ini, kok gak biasanya, lawak banget. Ini karena gue suka banget acara ini sahur, Le. Oh, sering nonton, Mas Tama? Sering. Okay. Itu gue jadi mengamati sekali kalau ini sahur tuh acara yang inspiring banget, menginspirasi gitu. orang banyak. Jadi bukan sekedar bukan sekedar komedi ya, tapi kita juga ingin memberikan sebuah edukasi gitu. Namanya Andre Tama. Andre Tama. Panjangannya Andre Tamagotchi. Gue pikir beneran lo tadi masuk. Mas Tama. Jalannya sama, mirip banget ya. Si Lesti juga mirip banget ya. Lesti ini memang asisten. Emang bener ini Mas. Asli itu. Asli. Iya asli Pak. Iya. Titik kopi, titik kopi. Mas Tama, pertama membangun net ini apa sih yang Mas Tama bayangkan sebelum net seperti sekarang ini yang baru-baru ini kan mendapatkan banyak penghargaan? Sebetulnya simple. Yang pertama kali waktu gue bayangin dulu tuh gue lihat net pertama kali ya. Net apa? Maksudnya net TV apa? Enggak, ini sekarang kita harus mengakui bahwa era digital. Era digital itu semakin berkembang ya, yes. Jadi kita tuh jangan sampai ketinggalan. Jadi kita harus membuat sebuah terobosan baru dalam hal pertelevisian ini sehingga kita bisa selangkah maju ke depan. Dan jangan lupa kita harus selalu disiplin. Ya, kalau lo mau sukses, lo harus disiplin dan zero mistake. Oh, iya. Artinya apa itu? Hah? Artinya yang tadi zero mistake itu apa? Zero. Zero itu yang main pedang. Mas, gua karena suka lihat lo makanya gua jadi suka bercanda. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamera mana biasa kemana-mana bawa kamera, Mas? Ini kebetulan ini biasanya hobi gua sekarang. Itu kalau di sini juga. Gua sama Gista tuh punya hobi yang sama jadi. Kok enggak deket kan suami istri? Kenapa? Kok enggak deket? Ya kebetulan kan lagi lagi sahur. Kenapa lagi sahur? Ya ini sekedar hobi aja, Le. Gue mau ngajak lu cuma. Emang Mas Tama tuh biasa apa aja dipotret? Iya benar. Semua aktris ya. Ini nih. Enggak gitu. Habis. Titik kontak tempat. Titik. Apa aja di potret ya, Mas ya? Iya, gue lagi suka banget motret. Saya aja nyampe banyak. Aduh. Makasih, Mas. Oh, Polaroid.
Jadi, langsung jalan. Iya. Kok gak bisa dicopot? Nyangkut. Oke, Mas. Net TV ini kan sekarang udah jadi translator ya, orang-orang udah pada ngikutin semua ya, dari program-programnya sampai all out in the night. Bagaimana menurut Mas Tama ini? Ya kita harus tahu dulu le, translator itu apa gitu. Jadi kita bisa mengungkapkan makna dari translator apa itu. Apa sih translator itu, Mas? Trendsetter. Trend itu kan istilahnya hubungannya dengan fashion biasanya ya, dengan fashion, dengan kostum gitu. Jadi setter itu kita nyorot gitu ya. Jadi trendsetter itu adalah kostum yang ada lampunya. Oh. Aman kan, Le? Aman kan? Lucu juga ya. Aman kan? Aman. Oke, ada motivasi nggak? Biasanya ada quote. Kalau Mas Tama tuh biasanya quote. Iya. Hari ini nih quote untuk pemirsa apa nih kira-kira? Buat gua gini, seseorang yang mau berhasil itu ya, kita harus lihat masa depan. Gak usah lihat ke belakang ya? Gak usah, masa depan. Ngapain kita lihat ke belakang? Tapi sekali-sekali lihat ke belakang gak apa-apa. Motivasinya apa? Apa? Apa tadi, apa tadi, Dre? Enggak, ini masa depan. Pendek. Mau panjang. Masa depan. Masa? Mas Tama, moto di sini. Maksudnya apa itu? Gue gak liat di belakang. Begini, Mas. Masa moto begitu? Bercanda. Enggak, saksinya juga banyak. Bisa gitu. Mau panjang atau pendek di net? Panjang, cicilan.